pas cetek pas lima. Proses menunggu uang jalan kuy, kasih santuy, kasih santuy. Muat beres, narpalin udah. Nih ketemu Ferry yang udah lama keluar, lagi tiba bawa kamera sekarang. Narpalan. Nah ini supirnya nih. Tahu-tahu udah bawa oren aja. Mantap. Yang bersabar malah nggak dapet, ini yang baru-baru masuk langsung dapet. Mantap, katanya langsung mau trip ke Sumatera. Mudah-mudahan lancar. Bismillah guys, isi solar dulu. Siap gas nyebrang kembali. Wah, ini connect saya lagi godain. Ini lagi godain pegawai pom bensin ya guys. Ini di daerah dekat pabrik muat, daerah Balaraja, pengisiannya cewek semua. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Oke guys, alhamdulillah muat beres, terpaling udah. Ini kita mulai perjalanan menuju Sumatera kembali. Dan kali ini Dedot konvoy bersama Ferry. Selalu panjang umur, sehat, lancar rezeki, dan apapun yang punya masalah dan punya keluhan mudah-mudahan cepat teratasi. Tetap semangat dan kuasai segala sesuatu yang dirasakan. Cus, cus, kita lewatin lagi guys. Aduh, kacanya gak tutup. Masukkan sen kanan guys, sikat terus. Yang penting yakin, lancar, tetap tenang dan kuasai. Thank you.
masih dalam proses penungguan barcode, guys, buat penyeberangan di terminal eksekutif. Waktunya masuk kapal, guys. Barcode-nya udah ada. We'll be right back.
ini baru jatah kenaik yang bawah. Jadi kenaik dulu guys, jadi bisa bobo dulu kita. Ini mobil istimewa nih. Lamreta, beta pukul kau baru rasa kau baru nanti. Parlete, anak-anak. Mobil isi miwir. Jatah pengisian habis, nyesek gak tuh? Dan itu pernah di alami. Anjir, rasanya ngebagel. Dimulai kita mah tangan gak kelihatan, cuma lagi rame guys cara penanganan. Rame arah berlawanan, rame tiba sudah. Gila guys, mobil temen si Peri bannya meledak. Remnya sampai ngebul. Panas. Dan bau hangit, orang sangit. Dalam terjemahan yang pada kehidupan, kalau merah kata Tuhan, merah kita naik. Hijau kata Tuhan, hijau kita naik.
cuaca mendung. Yang mana? Yang sono. Wih, panas banget. Belakang lagi berarti. Jalurannya jarang. Nah, ini ketua del bagaimana keren. Wah, tapi kok panas itu ya? Gila. Karena udah dikendalikan. Kasian guys. Supir saya bangunin. Terus kasian. Mau gak mau suruh bantuin. Ini temen barengan bannya meledak, kasihan banget, dihajar ban terus, sekali bocor dua, ganti ban dalam, sekali bocor dua, ganti ban dalam. Nah ini sekarang jare. Mantap tuh. Novita. Nama cewek loh. Novita tuh. Meledak deh. Padahal baru 30 kilo jalan. Alamat ini remnya nggak balik kan? Sejuta. Aduh. Ini kalau bagi yang pasangan supir, ini beritanya nih, nggak bisa diprediksi si donat hitam nih. Kadang baru jalan berapa kilo, udah aduh gila meledak, ban ori lagi. Mudah-mudahan terakhir. Nah ini Bamba tukang bakul kopi nih. Aduh, ayo ya wae, ono wae. Macet. Bawa dak.
bisa keluar. Ya. Meninggal. Dalam ini. Keadaan di Sumatera selalu seperti ini, Lur. Pengisian minyak, bahan bakar selalu ngantrinya sampai ke jalan. Yang lebih miris, udah ngantri berjam-jam, nggak kebagian. Langsung galau kan. Alhamdulillah guys, kebagian. Bisa langsung tembus bongkaran full tank, 3 kali full tank. Penuh. Oh itu meledak dia banyak. Saya bilang baru 30 kilo udah meledak. Dia bilang waduh. Kameramen telah lu bener gerak cara videonya tadi berang-berang makan coklat berangkat mana dia nggak muncul muncul wih si Mbak di mana-mana ada si Mbak. Kelakson ayah kan? Ada kelakson, ada. Asik, titip jalmi guys. Wuhu. Si Perry guys. Belokannya.
Thank you.
HP-nya. Ajul-ajulan. Kibas semua, guys. Kibas semua, guys. Bapak Ferry sedang menajak. Thank you.
Yo. Nah, ini nih. Batasan ya. Ya, nah ini turunannya. Alhamdulillah, dan akhirnya sampai.